Ya'juj dan Ma'juj keluar. Dajjal keluar. Itu semua binatang-binatang besar tau. Itu bukan bukan saiz badan kita. Jadi adakah kadar oksigen akan naik nanti? Okey, tuan-tuan muslim-muslimat sekalian, jom kita cerita sikit mengenai mengenai manusia lah kan. Okey. Kita ni hidup dengan oksigen, betul kan? Kita sudah kan? Oksigen kan. Semua kita tahu kandungan apa yang kita sedut ni hanya 21% saja oksigen. 79 lagi adalah nitrogen. Okey. 21% saja. Ibu-ibu, akak-akak kalau pergi hospital kan ada oximeter tu kan, maknanya check oksigen saya ni kurang ke okey ke kan. Sebenarnya oksigen yang yang diletakkan tu saturation. 21% tu saturation masuk absorb okey tak okey. 100% ke 98% ke 95% ke yang oximeter kalau orang COVID banyak 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 tu kan. Jadi maknanya oksigen kita 21% okey 21% okey okey dulu oksigen pernah tinggi tau dekat dunia ni kan, berdasarkan bongkah-bongkah ais dekat apa kutub utara kutub selatan. Saintis ambil tengok kandungan oksigen sampai kepada 35%. Okey. Kalau bongkar air zaman dulu pernah sampai 35%, maksudnya binatang-binatang besar boleh hidup. Binatang besar boleh hidup eh. Okey. Kita cerita mengenai dinosaur. Kenapa dinosaur mati? Kan? Oh, maksudnya meteor langgar bumi lah. Kalau meteor langgar bumi, kenapa satu dunia dia mati? Kalau satu dunia langgar meteor, dunia ni hancur lah. Tapi kenapa dia mati? Ada yang kata meteor dan sebagainya. Dan ada teori mengatakan kerana oksigen drop. Bila oksigen drop, binatang besar tak boleh nak, saturation tak boleh nak dapat lah. Macam kita, hari ni 21%. Kalau kita drop oksigen kita, drop, saturation kita dah kurang, kita pun tak hidup. Kecuali generasi kita badan jadi kecil. Kalau oksigen drop tinggal 16%, 16% kita pun tak boleh dah. Kan? Kecuali badan kita jadi kecil untuk anak kita ataupun semut-semut jalan hidup besok. Kan? Okey. 21% kita hidup. 21% kita hidup kan? Okey. Jadi binatang-binatang besar tak akan boleh hidup. Sebab apa? Sebab memang dia tak cukup oksigen untuk hidup. Tak cukup oksigen untuk hidup, eh? Okey. Tapi kenapa akhir zaman tiba-tiba binatang besar semua naik balik? Dabah keluar. Ya'juj dan Ma'juj keluar. Dajjal keluar. Itu semua binatang-binatang besar tau. Itu bukan bukan saiz badan kita. Jadi adakah kadar oksigen akan naik nanti? Sebab tiba-tiba dia keluar. Tiba-tiba besok dia keluar. Sekarang ni memang dia tak boleh keluar sebab dia tak cukup oksigen nak keluar. Habis tu dia ke mana? Dia ke mana? Okey, dia di mana? Binatang ni di mana? Wallahu alam, tapi macamnya seolah-olah kalau bahasa sekarang kita pakai hibernate. Maknanya dia tak boleh aktif tapi dia ada. Kan? Macam bakteria kalau satu keadaan kan dia ada tapi dia tak boleh aktif kadang-kadang eh. Maksudnya orang durian kenapa orang letak nitrogen bzz, kan? Biar bakteria tak boleh nak rosakkan durian tu kan? Dia ada, tapi soalan dia saya suka bincang. Sebab saya dalam dunia diving agak detail belajar mengenai gases ni. Saya kata, oh mungkinkah oksigen, kadar oksigen akan naik? Satu benda je, dua benda je. Sama ada oksigen naik ataupun pressure. Pressure kalau naik, dia juga pressure kita. Sekarang kita ni, apa nama, istilah satu bar lah kan. Satu bar, kalau naik dua bar, kita 21% dah 42%. Mungkin pressure naik ataupun kadar oksigen naik, wallahu alam. Tapi memang tiba-tiba nanti satu tahap binatang-binatang besar keluar balik. Ya'juj Ma'juj, Dajjal keluar, Dabbah keluar, entah apa lagi binatang besar akan keluar. Kan? Wallahu alam.